مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. Kemudian Nabi SAW juga beliau sebagai Fathul Makkah atau Miftahul Makkah, kunci pembuka kota Makkah. Kota Makkah tidak akan mulia terkecuali ada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memperkenalkan kota Makkah dan Madinah menjadi mulia? Yang membuat kota Makkah dan Madinah menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad SAW. Allah bersumpah, La uksimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri kota Makkah. Tidaklah kota Makkah ini mulia, wa anta hillum fi hadzal balad, terkecuali karena sebab engkau wahai kekasihku Rasulullah SAW, engkau lahir dan tinggal di kota Makkah. Kota Makkah menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Kota Madinah menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Disebutkan ijazaa nasrullahi wal fatah, sungguh telah datang pertolongan Allah wal fatah, dan kunci pembuka kota Makkah. Kunci pembuka kota Makkah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam. Oleh sebab itu, ketika masuk ke kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La hijrata ba'da fathi, sudah tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Hijrah, ulama membagi ada dua. Ada hijrah hissiyah, ada hijrah ma'nawiyah. Ada hijrah yang konkret, ada hijrah yang makna. Hijrah yang konkret itu sudah selesai waktunya. Kapan waktunya? Di saat Nabi dengan para sahabat hijrah dari Makkah menuju ke Madinatul Munawwarah. Hijrah tersebut kata Nabi, La hijrata ba'da fathi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Ada hijrah yang kedua, yaitu hijrahnya seorang hamba yang tadinya tukang maksiat, dia hijrah menjadi orang yang taat. Yang tadinya solatnya tidak khusyuk, dia hijrah menjadi solatnya khusyuk. Yang tadinya solatnya sunnah tidak dia lakukan, dia hijrah dengan waktu yang berjalan, solat-solat sunnah dia tingkatkan. Yang tadinya dia malas membaca Al-Quran, dia hijrah untuk membaca Al-Quran. Hijrah yang seperti ini adalah setiap waktu berjalan, dia menggunakan waktu tersebut untuk menuju kepada Allah dan menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar setiap waktu yang berjalan dia makin mendekat kepada Allah dan mendekat kepada Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.